people, like, follow dan share YouTube dan engineering. Kita pabrik, boleh datang terus. Kita dan engineering. Semua kerja kita orang boleh buat. Sekian dulu, terima kasih. Okay. Ingat break. Sekejap break, ingatlah. Automotive engineering work. Dan main bawah. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di Lan Automotive Engineering. Korang nampak. Okey, kita tengah buka dia punya belakang. Belakang pakai drum. Okey, ni kia carnival eh. Depan dia pakai disc. Depan memang dah ada 11 inci. So apa brother ni nak buat? Kalau korang tengok dia punya brake eh. Brake dia banyak digunakan. Sebab apa? Brother ni datang daripada Perak guys. Tahu Perak kat mana? Cameron Highland. Okey guys, belah kanan pun kita dah buka juga. Depan je belum beli. Belum beli, belum lagi. Boleh tersasha pula. Okey, ni jarang-jarang kita buat kereta jenis ni. Kereta family. Sebab kereta ni pun dah susah sikit nak jumpa. Okey, saya sendiri pernah pakai kereta ni. Dia punya comfort dalam dia. Kalau korang naik ramai, bawa laju kat highway, jalan beralun, tak rasa guys. Saya pernah pakai kereta ni dulu. Masa mula-mula dia keluar dulu. Masa zaman tu Alphard orang tak kenal lagi. Masa tu baru-baru lagi. Okay guys, korang tengok yang ni. Ni disc baru eh. Depan ni masuk disc baru dengan brake pad baru. Yang ini biasalah. Tangan mekanik kotor-kotor ni. Lepas ni kita cuci balik lah sebelum kita pasang. Jom kita tengok sebelah sana. Okay guys, tengok sebelah kiri pun sama juga. Brake pad baru, disc baru. Sebab apa? Abang ni banyak main berbukit-bukit sebab dia ada dekat area Cameron Highland. So kita tengok belah belakang dia guys. Masuk disc besar. Asal dia tadi kalau korang tengok sebelum ni dia drum kan. So sekarang ni kita masukkan disc belakang dengan jalur supaya, oh tersedu pula, supaya dia punya braking lagi cun, lagi melekat, lagi mantap. So dekat sini guys, kereta apa pun korang hantar je, insyaAllah kita boleh pasang. Tengok Kia Carnival. Dulu sebelum ada Alphard, inilah kereta mewah guys orang pakai. Zaman Alphard Vanfire tak ada lagi. Masa tu Estima telur, tak boleh fight kan kereta ni. Okay, ni dia masih lagi kotor. Macam biasa nanti kita cat, kita kemas-kemaskan dia balik. Maknanya nanti kita cuci bersih-bersih. Mesti dia aum, mesti terbaik guys. Okay guys, korang tengok belakang. Dah settle lah pasang. Kia Carnival, dah susah nak cari. Hari ni banyak Kia masuk. Tadi ada satu Elantra, sini ada Citra sebelah saya ni. Okay guys, sebelah kanan pun kalau kau tengok dah siap pasang. Handbrake dia semua dah function dah. Belah sana je kita tengah pasang handbrake. Macam kita tengok sebelum ni. Layan balik yang depan. Brake pad dah tukar baru. Brake pad baru. Disc baru. Ada drum tukar ke brake. Disc. Yang ini pula buat skim. Okay, so sekarang kat sini kita ada tengah buat promotion. Okay, yang ni kita bagi RM1,500 siap pemasangan eh. Semua baru eh. Macam video-video yang sebelum-sebelum ni, dalam dia mesti kita ada letak sedikit promotion. Macam kenapa saya bagi tahu kenapa kita tak bagi harga, sebab ni lah.
Okay, sebab kadang-kadang kita lebih murah pada orang lain. Tapi kalau promosi ni orang tak boleh cakap apalah. So kita buat ni bagi harga terus. Kali ni kita bagi harga terus. Belakang siap pemasangan RM1,500 sahaja guys. Depan pun sama, siap dengan lubang RM1,500 sahaja. Apa-apa korang boleh pilih dekat sini. Brake pad baru, disc baru, caliper baru, semua baru. Jangan risau. Okay, depan ke belakang ke, harga dia RM1,500. Maksudnya depan dan belakang RM3,000 kalau korang nak buat pemasangan. Promotion ni kita tak tahu sampai bila kita nak buat. Dengar-dengar rasa nak buat sampai Christmas, tapi mungkin kita akan panjangkan lagi. So korang bolehlah roger-roger nombor yang tertera ni. Okay, itulah salah satu sebab kenapa kita tak bagi harga. Contoh macam orang tanya Brembo, kita tak terus bagi harga. Sebab apa? Kita tak nak kacau market guys. Kita tak nak kacau market. Kalau macam ni promotion, so tak ada isu lah. Okay, so kalau korang berminat, boleh roger saya, nombor tertera dekat situ, WhatsApp dekat saya. Bila nak datang, tak perlu buat appointment, tapi bagi tahu je bila nak datang supaya kita orang tahu kita boleh buat ke tak masa tu. Sebab kat sini kereta sentiasa penuh. Okay guys, jumpa. Okay guys, macam biasa saya bagi tahu, kalau saya test kereta lepas tu saya rasa tak puas hati, ada benda tanggam, saya akan suruh mekanik buat terus. Sebab kita nak bagi customer balik dengan keadaan cun-cun. Ada apa-apa masalah, roger je bagi tahu. Kita tak lepas tangan gitu saja. Tapi tadi saya test ada kurang sikit dekat handbrake saja sebenarnya. So sekarang ni kita tengah adjust lah dia punya handbrake.